siang ini kami akan melaksanakan press conference rilis ungkap kasus sindikat pelaku ganja ATM. Ini luar biasa ya, diungkap dalam waktu 1 jam. Kronologi kejadian dan penangkapan, pengungkapan berawal pada saat sedang melaksanakan, anggota kami sedang melaksanakan patroli di daerah Pademangan, kemudian anggota kami mencurigai satu kendaraan roda 4 jenis Avanza warna putih ya, dengan didanai 6 orang penumpang, kemudian tim berhenti, namun kendaraan tersebut malah ditabrak ya. Jadi pada saat kendaraan pelakunya akan diberhentikan oleh anggota kita, ini kendaraan anggota kita justru malah ditabrak, semakin membuat kami curiga. Kemudian tim dari Reskrim Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap sindikat pelaku tersebut dengan mengamankan 4 orang pelaku, yaitu PK, SL, MM, dan AIH. Kemudian terdapat 2 orang yang kabur dan meluncur ke laut, yaitu BSR dan HP. Namun berkat kesigapan anggota, kedua pelaku berhasil ditangkap dengan menggunakan perahu. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 30 juta yang didapat di dalam mobil pelaku dan sejumlah alat untuk mencongkel ATM, yaitu obeng dan hanger pakaian. Kemudian dikembangkan salah satu pelaku kita dapatkan, yaitu PK yang merupakan residivis dan baru terhitung keluar dari lapas pada bulan Februari 2021 kemarin. Kemudian kami mendapat keterangan bahwa pelaku ini sudah 13 kali melakukan aksinya dengan TKP yang berbeda-beda di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang.